Yang terhormat dewan juri, panitia lomba, serta seluruh santriwati Aisyah Boarding School Malang yang kami banggakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit tapi mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Imam An-Nasyafi'i menyatakan dalam tafsirnya bahwa setiap urusan harus diawal dengan Alhamdulillah. Al-Fatihah dan makna Al-Fatihah telah terkumpul dalam basmalah. Basmalah telah terkumpul dalam huruf ba-nya. Sebagian ulama menambahkan dan huruf ba telah tercantum dalam titiknya yang bermakna tunggal tiada berbilang. Ialah Allah yang tiada bandingnya. Al-Qalam atau pena yang menuliskan segala sesuatu diawali dengan bismillah. Al-Quran saja memakai basmalah. Ahli surga saja mengawali masuk surga dengan bismillah. Maka you and family jika ingin melakukan sesuatu awali dengan bismillah. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di forum yang insya Allah barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman muter-muter menuju zaman komputer, dari zaman naiknya unta menuju zaman naiknya Toyota. Hadirin dan hadirin, uti-uti wasohibati. Hadirin, hadiroh, dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap urusan harus diawali dengan bismillah, jika tidak akan cacat. Jadi riwayat Ahmad. Jadi segala amalan harus diawali dengan bismillah, jika tidak maka akan cacat. Bagaikan dapat domba tak berkepala. Mau naik biskota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Bisnis. Dan mau periksa bisul pun. Bisulan. Sister Widya, lanjut. Basmalah memiliki keyakinan yang sangat positif, yaitu mendekatkan diri kepada Allah berupa dengan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman SAW menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis. Maka tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awalilah semua dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Supaya lebih berkah. Akhiri dengan indah. Pahala bertambah. Dinilai dengan ibadah. Menghindarkan dari rasa resah. Terhindar dari susah. Dikerjakan dengan gairah. Menghilangkan rasa gundah. Jadi, oleh karena itu, mari kita awali segala sesuatu dengan bismillah. Bismillah, bismillah, in the name of Allah. Bismillah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Don't forget, never forget, bismillah. Bismillah, for praying.
Bismillah for sleeping. Bismillah for reading. Bismillah before mancing. Before mancing. Wallahu a'lam. Ihdinash shiratal mustaqim. Undur man qala wa la tandur man qala. Kami faina fayaza hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.